الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tanggal 13 Zulhijjah 1444 Hijriah atau Sabtu 1 Juni 2023, jamaah haji asal Indonesia dijadwalkan semuanya meninggalkan Mina karena sudah habis waktu bagi yang mengambil nafar tsani. Sejak pagi, jamaah haji naik bus menuju hotel mereka di Makkah. Jamaah diberangkatkan dalam dua gelombang, yaitu pukul 5 sampai 9 waktu Arab Saudi dan pukul 13 sampai pukul 16 waktu Arab Saudi. Pukul 16 waktu Arab Saudi, petugas melakukan sweeping ke maktab-maktab di Mina, tujuannya agar tidak ada jamaah yang tertinggal. Tidak hanya itu, bagi jamaah haji tak perlu khawatir jika ada barang bawaan yang tertinggal di maktab Mina, karena petugas akan membawakan barang yang tertinggal dan diantarkan ke hotel tempat jamaah haji menginap. Saat ini di maktab 41 telah dinyatakan jamaahnya seluruhnya telah meninggalkan Mina untuk bergeser menuju ke Mekah. Ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kita para petugas. Setelah dipastikan jamaah itu berangkat menuju Mekah, maka seluruh petugas melaksanakan sweeping dan pengecekan di seluruh tenda-tenda maktab, serta mengecek di tumpukan-tumpukan kasur, karpet, serta di kamar mandi. Dimungkinkan ada jamaah yang masih tertinggal, oleh karena itu nanti akan kita bawa dan kita hantarkan ke hotelnya. Ini proses yang kami laksanakan saat ini sambil kami menunggu proses yang kedua nanti setelah sholat zuhur. Harun bersama beberapa petugas haji melakukan sweeping di maktab 41. Mereka mengecek tenda hingga toilet yang selama ini dipakai oleh jamaah haji. Kasur-kasur dan karpet juga dicek untuk mengantisipasi ada barang bawaan jamaah yang tertinggal. Selanjutnya, rangkaian ibadah haji lainnya, para jamaah kemudian melakukan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dari Makkah Al-Mukarramah, Muhammad Hendra melaporkan.